Kalau gitu kita pamit dulu, Pak. Aku nggak enak juga sama Catherine. Jam kerja dia udah habis, takutnya kelamaan buat dia. Iya, kasihan, Om. Ayo, Kat, kita pamit. Makasih, Tante, Om. No, sebentar. Iya, Pak. Papa tahu, Papa udah... Saya butuh biaya untuk biaya berobat Bapak. Stop, stop. Kok berhenti, Pak? Dengarkan saya. Lepaskan Boim, lalu Anda boleh pergi. Lo pikir gue bakal percaya sama trik lo, Ardebaran? Anda bisa pegang omongan saya. Anda lepaskan Boim, saya biarkan Anda pergi. Biarkan. Kenapa dilepasin sih, Pak? Bangunlah. Sekarang saya tanya sama kalian semua. Siapa bos kalian? Siapa yang suruh kalian teror keluarga saya? Hei. Ngomong! 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 Iya, Pak. Bos. Bos Iqbal. Di atas dia siapa? Saya yakin dia masih punya bos. Kita nggak tahu, Pak, siapa di atasnya. Benar apa kata teman saya, Pak. Kita cuma tahu namanya bos Iqbal. Di mana rumah Iqbal? Kita semua nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Di mana? Iya, Pak. Kita semua nggak tahu rumah Pak Iqbal. Karena kalian tidak bisa memberikan saya informasi, saya akan bawa kalian semua ke kantor polisi. Sama Catherine. Jam kerja dia udah habis, takutnya kelamaan buat dia. Iya, rahasia, no. Ayo, Kat, kita pamit.
Makasih tante, om. No, sebentar. Iya, Pak. Papa tahu papa udah ngomong sama kamu berkali-kali soal ini. Tapi papa masih sangat berharap kamu mau membantu untuk kesembuhan Elsa. Karena dia sangat mencintai kamu. Nanti kalau Elsa sudah sembuh, dan memang kamu gak punya perasaan sedikit pun lagi sama Elsa, kamu tidak mencintai dia, papa ikhlas kamu untuk meninggalkan Elsa. Tapi bantu dia dulu, Nok. Bantu dia sembuh dulu. Apalagi dia sedang mengandung. Dan dia masih istri sah kamu. Bantu dia, Nok. Iya, Pak. Aku akan pikirkan soal itu. Sekali lagi terima kasih waktunya. Kita pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Bunda Gulana gelisah gitu? Ya ini saya heran aja. Saya heran kok Ricky belum datang-datang juga ya. Biasanya jam segini dia udah datang. Yeay! Elsa mulai suka beneran ya sama Opa Korea ya? Iya, Elsa jatuh cinta sama Opa! Apaan sih, Neng? Bukan kayak gitu. Ricky tuh datang ke sini karena disuruh sama suami saya buat ngasih hadiah. Tapi kok sekarang nggak datang ya? Saya jadi khawatir deh, Nek. Elsa, masih aja ngeles. Orang cuma berdua juga. Kalau emang suka bilang aja suka, cinta bilang aja cinta. Jangan pungkiri hatimu. Ya, saya tuh orang setia, nggak kayak kamu. Pacarnya banyak. Kata siapa? Neneng juga orangnya setia tahu. Neneng itu udah memutuskan untuk komitmen sama satu orang aja, Opa Korea KW2. Pacar Neneng yang kemarin yang astronot, udah Neneng putusin. Yang kaya 7 turunan, udah Neneng tinggalin. Satu doang setia sama kita. Apa? Kira-kira kapan ya Opa Korea KW2 ngelamar Neneng? Elsa tuh emang bener-bener diajak ngomong malah pergi. Atau jangan-jangan Elsa tuh cemburu ya?
Karena Neneng udah mau dilamar sama Opa Korea KW2, sedangkan Opa KW1, Opa Korea belum ada pergerakan apa-apa. Duh, maaf ya, Sa. Soalnya pesona Neneng itu kan emang sulit ditepis. Elsa jealous.